Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel Shahnaz Ahmad TV. Jangan lupa tekan butang like, share, subscribe dan tekan butang loceng tu. Apa yang boleh tekan ping dan nanti bunyi Mamu yang muka ketika keluar. Ya. Yeah. Okey, hari ni Mamu ada nak pergi meeting kan. Mamu nak jumpa Mamu punya rakan-rakan perniagaan di dalam negara dan luar negara. Dan siapakah mereka? Kita akan tahu sekejap lagi. Ah, sekarang ni aku tunjuk dekat hangpa, tengok aku dekat mana. Ni tempat kita nak pergi. Assalamualaikum. Ya, ini kita cantik-cantik tak boleh salam dia. Sekarang ni kita ada dekat Group E. Okey, sementara aku nak tunggu aku punya budak-budak datang untuk meeting. Sekarang ni aku nak tunjuk apa kata aku bawa dengan korang office tour lah. Jap, tadi keluar siap. Ha, kau tengok. Ada orang tak motor lah rumah? Kira dah sampai. Cantik! Abang-abang Nas. Baik tu. Salam. Cantik. Inilah kita punya ya. Big Boss. Ya. Sahabat saya, Shahnaz Ahmad. Big Boss. Double X punya Big Boss. Assalamualaikum. Apa abang? Padahal tu dia dah masuk dah tadi buat macam apa. Apa dia? Ha. Okey. Bila tu buat buat kami ni? Saya buat, ingat setahun dah kat setoran lah. Oh, lama mereka tak kayuh sekarang. Ya, lama kita sampai sini. Kita kayuh kat siap dah dekat setahun dah. Dan kita operate. Now kita dah almost nak masuk satu Malaysia. InsyaAllah. Cantik. Bagus. Yang paling penting dah. 100% orang kita. 100% orang kita. Cantik. Baru. Kita nak masuk tempat bilik rahsia kita. Ni lah bilik selalu sana. Sebelum kayu basikal ke apa. Kami dah lepak sini. Ya. Siap siga apa. Tapi orang dulu tak ada bilik ni. Macam mana boleh lepak dalam ni? Dulu ada kita convert. Oh, dulu. Dulu lagi. Ada TV saja. Haa, lagi. Jom, mai. Mai kita masuk dah. Tempat kita minum teh. Macam bed. Mana? Inilah udani kapet. Kami juga buka pada hari Ahad. Kami juga buka pada hari Ahad. Kanda ya, kanda. Ini adalah base kami lepak dulu. Yes. Anas tidur kali syuting sini ya. Buat kacau gaduh dengan. Gaduh dengan parfum. Sini lah. Kari. Nah, siapa lagi kari? Aduh. Hai. Hey. Apa sana? Ha? Tertinggal phone dia. Syu tertinggal phone dia. Satu trik untuk dia tertinggal phone dia. Oh. Dia saja tinggal. Dia dah sampai dah office KM. Dia, macam mana you boleh tahu dia dah sampai office KM? Aku nak kena call meme pula ah, sebab dia dah tinggal handphone dia bagi bini dia, aku pun tak tahu. Tapi bini dia curi handphone dia, aku pun tak tahu. Hello, Datuk. Meh. Ha? Mana kau? Mungkin apa? Mungkin ada tengkorak kau, mungkin ada. Cakap betul kau kat mana? Dah, gila mungkin dia sampai. Fotografi, kanji, apa semua. Cepat gila. Ha? Dia buat apa? Cash, ya? Dia buat apa? Dengan handphone dia. Eh, pegang tak boleh? Tak boleh. Kau janji pun tinggal. Kau tinggal. Dia pergi kumpul. Pasti ya? Pisa bulu langgar mati tu. I'm from America, you know? Ini pun speaker ni. Ni, 10,000. Okey, sambil-sambil kita meeting, kita jarakkan diri. Jarakkan diri. Okey, so sekarang ni memang kita tengah nak buka puasa sambil kita ada meeting. So, jemput dah makan. Bagi depa, ambil makan kat belakang sekali ya. Bagi depa, jangan malu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wa bika. Dari sini. Okey, sudah dia. 5,000 tu aku boleh buat seorang. Satu. Lepas tu dia turun pula. Ya. Dalgona pun tak, Dalgona pun tak pakai. Kau buka Slow. AliExpress, kau tengok. Aku nak kopi. Apa beza China dengan Itali? Marzocco. Boriba ni keras. Okey, aku pakai kata sebab dia panjang. So, Siga ni jangan sip macam coffee lover kan? Suka sikap. Oh, sedap. Okay, tetap. Tetap. Nice.
Bye. Jam ni, jam ni 28,000. Buh kat dinding. Harimau. Tu. Gila lah, baby ni ni. Cantik lah ni. Sejuk, enggak boleh. Aduh ni, tengok kamu. Di mana lah cik kira-kira kamu? Ya lah mana. Bukan ya, dia pun lah sekarang. Habis tu kamu ambil macam tu je lah. Biarlah macam ni. Salah, bukan sempat tengok kan. Aku, bini aku tengok. Alik lah. Aku. Jambang tu. Itulah, ingat nak potong lah sekali. Jambang tu. Tapi aku tak tengok rumah-rumahnya macam ni ya. Sejalan, Mok. Sejalan. Pergi gunting rambut dah, Mok. Hah? Apa hal dia nak gunting? Dua ratus, Mok. Dua ratus? Eh, dua ratus. Dua ratus, Mok. Jam tu pun ada dua ratus. Simpang dua ratus. Lima ratus, Mok. Dua ratus, saya bagi lagi. Kau bagi lagi. Aku bagi lagi. Lima ratus, syuk gunting. Lima ratus. Lah, nak seribu. Pergi gunting. Seribu? Habis saya dah pokok. Masih mak aku memang mau seribu. Seribu, pergi gunting. Rambut campur jambang. Seribu Dia nak buat rambut, 500 jambang. Aku dah pegang dah, Mat. Pergi boleh gunting? Boleh. Oh, kalau boleh gunting, mungkin dah seribu. Aduh, seribu ni. Okey lah tu seribu. Tapi kalau tak elok pun dia jangan mai. Kita share sini tengah. Aku tahu apa balik. Okey, share ni motor ni. Share. Aduh jahanam. Ni, aku sanggup lagi rambut macam ni tu pada rambut tobek. Mana boleh macam tu? Kita tambah lagi 500 pergi pejam mata. Ni mat, jangan tak pejam mata. Tak payah pejam mata. Tambah 500. Tak pergi pejam mata, tambah 500. 500 saya punya mana punya? Tak, kalau dia pejam mata nak potong rambut mana? Alah, kata challenge. Ya Allah, jangan aku selamatkan lah suami. Sumpah tak lambat apa. Alah. Tambah lagi. Janganlah. Aduh mak. Ni mana yang tepuk? Dia dah buka kan? Ni kita buat apa-apa ni? Sampai tapak. Weh, kepala otak lu lah yang tapak! Weh, tak. Tak ada tapak! Itu tak masuk tapak. Ada. Mat, tu. Ada tapak ni. Mat, tu muka aku, Mat. Betul, Mat. Tu je. Ni, Kit. Okay, ni start daripada telinga sideburn. Ni telinga. Okay, tolak je ni atas. Ni tolak ni atas. Mat, stop, Mat! Diamlah, aku nak potong! Aku suruh bawa sampai tepat tu je! Dah sampai sini? Sabar! Mana boleh seribu setengah ikut dia lah? Seribu setengah ikut dia lah! Duit dah ambil! Kenapa tak nak potong? Start sini, Kit. Tak kena, Kit. Tak kena? Tak kena, Kit. Weh, kena! Kena? Betul dah, tu dia. Tu dia. Mat, tu telinga aku, Mat, tu telinga aku, Mat! Sabar, diam. Mat, apa jadi dengan buat kuih? Weh! Laju lah! Kata nak jadi ni, you picky fucking blinders, ha? Mat, kau tak payah sembang cantik lah, Mat. Betul. Cikgu sekolah aku mau potong aku je lah. Cikgu sekolah kau potong? Telinga aku! Tak nak, awak sengit! Weh, jangan aku! Diamlah! Ramak lah. Rapak. Weh! Bulu kening, bulu mata aku! Mat, kau tahu tak mesin tu aku tak tahulah dia duk mesin apa selama ni. Dia bagi kat aku. Lepas tu kau sekarang ni kau taram macam kau taram pokok. Diamlah! Okey, Mat! Ini kau! Kepala otak kau lah buka dah dulu! Dia gelak.
Kemas. Okay. Cuma tak rasa kemas yang tapi rasanya yang ni yang paling mana? Ah, ini paling happening. Okay. Ada sini ada dodo rambut. If you want skin. Mak, apa jadi rambut ni? Dah baby. Oi. Ha? Jangan okay. Okay. Belum lagi. Kita tambah lagi. 500 jambang lah. Hey. Takkan aku tak apa-apa. 500 jambang tutup mata. Nah. 500. Potong. Jambang. Untuk hang. 500 tu untuk media aku bagi kat hang. Kita bagi settle bang. Mat, lepas tu perlu kerja. Lepas ni dah, cuy tak berlakon dah buat gunting rambut. Katanya. Mat, lepas misal mat. Okey. Oh, harta mat. 500 ke misal ke jambang lah. Boleh. Mat. Yo. Clean shape lah, clean shape. Dah. Rambut ni lagi lembut, dia boleh janggut. Aku raya tahun ni, aku nak lawan ni, atur. Abang punya Dan nak buang, Dan. Jangan apa? Misai dan janggut. Okey, Dan buang. Dan buang. Ketik mulut, ya. Mood. Ha, okey. Baru ah weh. Weh, ha okey. Boleh ni. Dah settle lah potong rambut anak hantu ni. Kita tengok dia macam mana. Tapi saya percaya dengan hasil seni yang ada dalam diri saya ni, dia tetap akan okey. Banyak view ni. Cantik lah Datuk. Macam Datuk rasa berbaloi tak dengan 1,500 yang Datuk spend? Ini siapa nak potong? Tapi aku rasa aku puas hati lah. Tak sangka Ki ada bakat terpendam. Tapi yang paling penting sekali, part rambut Shana jadi songkok tu ngam lah. Aku tak tahu nak cakap. Tapi apa aku boleh cakap, tahun ni aku save lah. Save RM45 tak payah beli songkok. Aku dah selesai menarah rambut aku dan menyerahkan kepala aku kepada Malahun 2 ekor tu. Dan alhamdulillah, aku rasa rambut aku nasib baiklah di bawah ni potong. Boleh lah, ada beri kemanusiaan juga. So, setakat ni saja video untuk kali ni. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada semua followers, semua subscribers di channel Samad TV. Aku buat semua ni untuk apa? So, sekarang ni apa bagi tahu dekat aku, apa yang apa nak, apa boleh share dekat komen. InsyaAllah aku akan penuh. So, everything, selamat berpuasa. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe channel Samad TV. Bye-bye.